5 jawabannya adalah sehat. Sapi. Sapi maksudnya gitu, Pak. Bukan. Sapi enggak, karena kan herbivora ya, Pak. Ya. Oh, maksudnya sapi. Sapi itu herbivora. Itu pertanyaan kan enggak ngarah ke sana, Pak. Kecuali hewan yang memakan rumput, iya. Kita juga tahu, Pak, kalau sapi itu makannya rumput. Ya, Bapak kalau tahu, tapi kok enggak bisa jawab. Karena pertanyaan Bapak bukan untuk jawaban sapi. Bapak bertanya seolah-olah tidak mau makan daging berlemak supaya kita tuh menjawab diet. Ya, Bapak. Yang bang, sehat. Yang menganggap Anda sapi itu siapa? Gak ada. Gak ada. Tapi Bapak membuat pertanyaan supaya kita diarahkan menjawab diet. Gak, sebentar. Pak Bedu boleh ditahan dulu. Musik boleh dikasih musik sedih? Oke, musik sedih sedikit. Silakan, tumpahkan. Bapak itu seolah-olah membuat pertanyaan supaya kita menjawab dengan diet, Pak. Bapak tahu bagaimana sakitnya perasaan kami dipermainkan oleh Bapak. Tapi begini, sapi. Oke, baik, kita lihat wajah-wajah yang cerah dan ceria tampak di keempat peserta kita. Tapi kita akan membacakan siapakah skornya yang memenangkan babak demi babak ini. Kita akan bacakan total skornya. Ternyata tim A berhasil mengumpulkan total nilai 150. Dan tim B, wow, luar biasa sekali berkat dukungan doa dari teman-teman TK, SMP, SD, dan juga sampai bangku kuliah ya. Mereka berhasil mengumpulkan nilai 50. Wow. Dan akhir dari permainan ini dimenangkan oleh tim A. Yeay. Dan tim A bisa membawa pulang hadiah seperti ini. Silakan Bung Alek. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah mobil seri 316. Yang dipersembahkan oleh Teh Cukup Murah dengan ekstrak bengkuang. Silakan bawa pulang. Wow, hadiahnya. Kunci mobil. Itu kunci mobilnya. Mobil, oh my God, kita benar-benar dapat mobil. Nanti kita jalan-jalan ke mall ya, pasti pakai mobil dong, itu ya. Oh my God. Silakan buat Kristi dibuka. Kristi dan Bedu. Luar biasa berhasil memenangkan. Wow. Ini apa nih? Perum, Perum Damri. Kok bus eksekutif? Melayani Bogor Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Mobilnya? Kok tiket bus? Tadi kan mobilnya dijelasin, mana? Pak. Dengan pintu bus 3, jendela 16. Apa tuh tadi? Tadi kan mobilnya pintu 3, jendela 16. 316. Mobil saya terbaru 316. 316? 316 itu 3 pintu, 16 jendela. Jadi Anda bisa naik bus ke bandara pakai ini. Menunjukkan ini gak perlu bayar. Tapi gambarnya mobil transporter lagi tuh. Gambarnya mobil sport. Kenapa jadi Damrai? Kenapa jadi Damrai? Damrai. Kenapa Damrai, Pak? Beda, Pak. Anda gak melihat platnya sih tadi. Platnya apa? Gak kelihatan. Eh, gimana melihat, Pak? Bapak kalau naik Damri, kalau lagi penuh, Bapak duduk apa berdiri? Duduk. Berdiri. Berdiri. Kalau misalkan dari tempat Bapak ke bandara gitu berdiri itu lama, olahraga enggak? Olahraga. Sport enggak? Sport. Mobil sport kan? Mending saya jalan kaki lebih sport. Eh bener, Du. Tapi kan enggak naik mobil. Itu mobil lebih bisa bikin keringetan loh. Iya. Daripada itu. Pak. Panas. Kirain mobil sport. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Bapak? Silakan ditumpahkan anak-anaknya musik, silakan diiringi. Lagu yang sepi-sepi. Sepi, gak ada bunyinya dong, Pak. Saya tidak menyangka. Kirain mobil beneran ya, kita kan mau jalan-jalan ya. Kalau saya harus menerima ini. Setelah terkuras. Baik. Saya berharap hadiahnya adalah mobil sport, Pak. Karena kami sudah merencanakan sesuatu, akan jalan-jalan. Tapi gak apa-apa, kita tetap akan naik Damri. Kalau halnya sampai Pasar Minggu. Saya kira lebih bijak Anda naik Damri daripada naik pitam. Mungkin Bapak gak dapat mobil sport, tapi yang penting jantung Bapak udah sport barusan. Yeah. Ya, kita kasih semangat. Pasang telinga dan perhatian Anda baik-baik, karena ini akan membekas dalam relung hati Anda. Konsentrasi, bicara tentang bersih. Betapa pentingnya bersih. Bersih bukan hanya sekedar fisik, sekali lagi. Bersih itu juga pada pikiran dan juga perbuatan kita. Karena ingat, bersih adalah bagian dari sehat. Tapi kalau bersih sebagian itu tidak sehat. Pergi
Jumbo-jumbo juga kami akan selalu hadir menemani weekend Anda. Jadi pastikan selalu Anda untuk menyaksikan acara ini di weekend Anda.